you got there. Halo guys, selamat datang kembali di Rasinema. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah film yang berjudul Sisu. Film ini menceritakan tentang seorang pencari emas yang berusaha mengamankan emasnya dan membela diri dari pasukan tentara Nazi yang dipimpin oleh petugas Kurt Staffel yang brutal. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita simak alur ceritanya. Film diawali pada tahun 1944. Tentara Finlandia berencana mengusir tentara Jerman yaitu Nazi keluar dari wilayahnya yang bernama Lapland. Sedangkan pasukan Jerman sendiri menjalankan operasi yang akan membumi hanguskan daerah tersebut, yaitu dengan menghancurkan desa, kota, jalan, jembatan, dan lain-lain yang biasa mereka lewati. Di tengah-tengah peperangan yang berkecamuk terlihat seorang pria tua yang dulunya merupakan pasukan Finlandia. Pria tua itu bernama Aatami Korpi. Di situ Korpi memutuskan untuk meninggalkan perang tersebut untuk selama-lamanya. Saat ini dia ingin hidup dengan damai dan mencari emas untuk mendapatkan uang di tengah-tengah daerah Lapland seorang diri. Selama berhari-hari sampai berminggu-minggu, Korpi menggali sebuah lubang dan berharap menemukan emas yang bisa dia jual. Setelah mendapatkan emas yang cukup banyak, keesokan harinya Korpi berangkat menuju kota untuk menjual emas yang dia dapatkan. Dengan menunggangi seekor kuda dan ditemani seekor anjing kesayangannya, dia pun berangkat ke kota. Saat di tengah perjalanan, Korpi bertemu dengan satu batalion tentara Jerman yang akan menghancurkan target selanjutnya. Salah satu pasukan di situ yang bernama Wolf sempat akan menembak Korpi, tetapi pemimpin pasukan itu yang bernama Bruno Heldorf melarangnya karena dia yakin Korpi akan tewas di tangan anak buahnya yang sedang berjaga di barisan belakang. Setelah beberapa meter melewati gerombolan pasukan Bruno, Corpi akhirnya bertemu dengan gerombolan anak buah Bruno di barisan belakang. What do you got there? Pasukan Jerman itu pun terkejut karena Korpi membawa banyak bongkahan emas, sehingga pasukan Jerman itu berniat mengambilnya dan akan menghabisi Korpi. Setelah berhasil menghabisi semuanya seorang diri, Corpi pun melanjutkan perjalanannya. Sedangkan Bruno bersama gerombolannya mendengar suara tembakan dan dia memutuskan untuk putar balik agar mengeceknya. Setelah sampai, Bruno dan pasukannya dibuat terkejut karena semua anak buahnya di parisan belakang sudah tewas. Dan di situ terlihat masih ada yang hidup dan mengatakan kalau seorang pria tadi sedang dalam perjalanan yang membawa bongkahan emas yang banyak. Tidak lama kemudian, Bruno bersama pasukannya berhasil mengejar Corpi dan langsung menembakinya. Namun naas, kuda yang Corpi tunggangi menginjak sebuah ranjau yang sudah dipasang oleh Bruno dan pasukannya. Bruno yang sudah sadar akan hal tersebut pun menghampiri korpi dan dia melihat Corpi sedang mengumpulkan bongkahan emas yang berserakan akibat ledakan tadi. Setelah semua emas dimasukkan ke dalam tas, Wolf hendak akan menghabisinya untuk memastikan adanya sebuah ranjau atau tidak. Bruno menyuruh satu anak buahnya untuk mengeceknya. Tidak sampai di situ saja. Bruno kembali menyuruh dua anak buahnya untuk kembali mengecek ranjaunya. Kemudian setelah ledakan, Bruno sudah tidak melihat keberadaan Corpi. Lalu di situ Bruno menyuruh Wolf agar dia memanggil dua tawanan wanita yang mereka bawa. Bruno juga di situ menemukan sebuah kalung milik Corpi. Dan mereka pun melanjutkan perjalanan dengan menyuruh dua tawanan wanita tadi agar berjalan di depan tank mereka. Hal ini, Bruno lakukan supaya kalau ada sebuah ranjau lagi, pasti akan lebih dulu meledakkan dua wanita tersebut. Saat di tengah perjalanan, Wolf mengatakan kepada Bruno tentang kepemilikan kalung itu. Wolf mengatakan kalau Jenderal menyuruh agar Bruno dan yang lainnya untuk segera kembali ke markas karena menurut Jenderal Bruno dan yang lainnya sangat beruntung lalu yang tewas hanyalah tujuh orang saja. Wolf kemudian memberitahu Bruno siapa Korpi itu sebenarnya dan dia pun menceritakan apa yang sudah diceritakan oleh Jenderal bahwa Korpi dulunya adalah seorang komandan yang paling ditakuti di Finlandia. Semenjak kehilangan seluruh anggota keluarganya, Korpi menjadi orang yang sangat pendendam dan menjadi prajurit yang sangat kejam. Kemudian, Korpi ditugaskan untuk mengejar patroli pasukan Rusia dan dia berhasil menghabisi semuanya. Hingga pasukan Rusia menjuluki Korpi, Kosai, atau Sang Abadi. Setelah mendengar cerita tersebut, bukannya takut, Bruno justru menganggap kalau cerita itu dilebih-lebihkan dan dia memutuskan untuk mengejar Korpi daripada kembali ke markas sesuai perintah jenderal karena Bruno mengincar emas milik Korpi. Di sisi lain, Korpi yang terlihat sudah jauh dari Bruno memutuskan untuk beristirahat dan mengobati lukanya, lalu Korpi pun sempat tertidur. Kemudian pasukan Bruno sudah mulai mendekat dan Korpi bersembunyi dengan sangat berhati-hati. Korpi yang tidak ingin keberadaannya tercium oleh anjing pelacak, dia pun memutuskan untuk bergelantung di bawah truk mereka dan membocorkan bahan bakar truk agar minyak menghilangkan aroma tubuhnya. Pasukan Bruno sempat berhenti karena anjing pelacak mereka mencium adanya minyak. <tuk> Bruno dan pasukannya pun menunggu Corpi sampai naik ke permukaan, karena bagaimanapun juga manusia tetap membutuhkan udara untuk bernafas. Setelah dirasa Corpi sudah tewas di dalam sungai itu, Bruno menyuruh tiga orang anak buahnya untuk menyelam dan mengambil emasnya. <tik> Kemudian, satu orang lagi mencoba untuk menyelam, dan hasilnya sama saja. Lalu, tersisa satu orang prajurit, dan dia mencoba melarikan diri dari sungai tersebut, dan Bruno menyuruh Wolf menembaknya. Ternyata prajurit itu tidak berniat untuk melarikan diri, tetapi karena perahunya ditarik oleh Korpi, sehingga Bruno melihat seolah-olah prajuritnya melarikan diri. Tidak lama setelah itu, anjing milik Korpi mendekati Bruno dan pasukannya. Di situ Bruno mempunyai ide bagaimana cara menemukan Corpi, yaitu dengan cara menggunakan anjing milik Corpi tersebut. Hari pun mulai gelap, Corpi masih terus berjalan hingga akhirnya dia dikejutkan dengan sebuah kota yang sudah hangus terbakar akibat ulah pasukan Jerman. Kemudian Corpi memutuskan untuk beristirahat sejenak. Tidak lama setelah itu, dia mendengar suara anjing miliknya. Dan ternyata benar, anjingnya pun datang yang sudah dipasangi bom. Akhirnya Bruno berhasil menangkap Korpi dengan sangat mudah. Kemudian Korpi pun digantung. Saat dirasa Corpi sudah tewas, Bruno bersama Wolf dan Sekutse bergegas pergi meninggalkan Corpi serta mengambil semua emasnya. <tuh> Ternyata setelah kepergian Bruno dan anak buahnya, Corpi belum tewas dan dia masih bisa bertahan meskipun digantung serta tubuhnya penuh luka. Dia yang masih ingin meneruskan hidupnya kemudian menancapkan lukanya ke sebuah besi yang tertanam pada tiang. Hal ini dia lakukan agar tubuhnya bisa menggantung dengan menusukkan luka tubuhnya tadi, dan kakinya menopang pada sebuah paku besar yang menancap pada tiang sehingga lehernya tidak akan tercekik, dan dia pun bertahan hingga pagi hari. Pesawat Jerman yang tadi terbang rendah ternyata mendarat di tempat Korpi berada karena pilot itu mencari bahan bakar pesawat. Lalu, co-pilot di situ melihat Korpi yang masih hidup setelah digantung. Kemudian co-pilot itu disuruh sang pilot untuk membunuh Korpi dan anjingnya. Shoot the man. fucking dog. Di sisi lain, pasukan Bruno sudah sangat jauh dari Korpi dan berniat kembali ke markas dengan membawa emasnya. The Saat di tengah perjalanan, pasukan Bruno dikejutkan dengan adanya pesawat yang terjatuh tepat di jalan mereka. Ketika Wolf dan Skutze mengeceknya, ternyata sang pilot sudah tewas akibat diikat menggunakan tali di lehernya. Tali tersebut yang dipakai Wolf untuk menggantung Corpi, dan ternyata ini adalah perbuatan Corpi. Mendengar hal tersebut, Bruno bersama pasukannya merasa panik dan segera bergegas pergi. Kemudian salah satu tawanan wanita mereka di situ yang bernama Aino mengatakan kepada prajurit penjaga kalau orang yang mereka hadapi saat ini adalah orang yang berbahaya. Mendengar cerita dari Aino, kedua prajurit penjaga itu cukup panik. Tidak lama setelah itu, salah satu prajurit itu dihabisi oleh Korpi, berikut prajurit yang satunya lagi. <tuh> Lalu Korpi yang sudah berada di atas tank Bruno berusaha membobol masuk. Tidak lama kemudian datanglah dua prajurit patroli yang berada di barisan belakang. Lalu Korpi menggunakan motor prajurit tersebut untuk mengejar Bruno. Sedangkan Wolf akan diberi pelajaran oleh Aino dan teman-temannya. Saat sampai di pesawat, Bruno menghabisi Skutze. Hal ini dia lakukan supaya emasnya tidak terbagi banyak pihak. Setelah itu, Bruno dan seorang pilot di situ segera kembali ke markas. Tanpa diduga, Korpi sudah sampai di sana dan menembaki pesawat mereka hingga mengenai sang pilot. Ketika pesawat sudah lepas landas, ternyata Korpi sudah berada di badan bawah pesawat dengan menggunakan ganconya. Dengan sekuat tenaga, Korpi berusaha merusak pesawat hingga akhirnya dia berhasil masuk. Tidak lama setelah itu, sang pilot pesawat tersebut ternyata sudah tewas, yang mengakibatkan pesawat kehilangan kendali. Di lain sisi, terlihat Aino dan teman-temannya menemui prajurit Finlandia untuk menyerahkan Wolf yang masih hidup. Kembali ke Korpi, beruntungnya pesawat yang Korpi naiki itu terjatuh di genangan rawa yang cukup dalam sehingga pesawat tidak meledak dan Korpi pun berhasil selamat. Lalu terlihat Korpi mendatangi sebuah bank di Finlandia untuk menjual bongkahan emas yang dia dapatkan. Setelah.